Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di channel Jonathan Marmun guys. Ya, kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menyimpan video YouTube ke galeri kita guys. Ya, kali ini saya akan mencoba menjelaskannya secara singkat guys. Ya, langsung saja kita buka YouTube guys. Ya, di sini sudah terbuka YouTube guys. Langsung saja kita coba mencari YouTube yang ingin kita video yang ingin kita simpan ke galeri kita guys. Langsung saja kita cari misalkan Mobile Legends lucu guys. Ya, di sini sudah banyak video-video Mobile Legends yang sangat lucu guys. Langsung saja kita pilih salah satunya guys. Misalkan yang ini guys. Kita tekan salin link guys dari bagikan guys. Kita lihat di sini ada tanda bagikan guys. Langsung saja kita tekan bagikan. Kemudian kita tekan salin link guys. Ya. Setelah itu langsung saja kita kembalikan guys. Kembalikan. Kemudian langsung saja kita buka. Kemudian kita ketik kita ketik yang namanya aplikasi seperti ini guys, save from net guys. Ya, seperti ini guys, save from net. Ya, langsung saja ketik nanti di sana guys, from net. Nanti keluar aplikasi seperti ini guys, di sini guys, seperti ini, nanti persis seperti ini guys. Tidak Anda unduh guys, Anda bisa mengunduhnya, tapi jika Anda tidak suka, Anda langsung bisa mengunduh video itu guys. Langsung saja kita masukkan link yang tadi guys. Langsung saja kita tempelkan link daripada video yang tadi guys. Langsung saja kita tunggu guys, kita tunggu video tersebut diproses supaya terunduh guys di galeri kita guys. Kita tunggu saja. Ya, ini guys, langsung saja kita unduh guys. Di sini ada dituliskan unduh guys. Langsung saja kita pilih unduh guys. Kita pilih unduh guys. Ini 4 3 guys, langsung saja kita unduh guys. Setelah kita tekan unduh guys, langsung saja kita kembalikan saja guys. Kita tunggu sampai videonya nanti terdownload sendiri guys. Kita tunggu saja sampai video tersebut terdownload sendiri guys. Nanti akan ada pemberitahuan di layar, di atas layar handphone Anda guys. Nanti ada pemberitahuan bahwa video tersebut sudah terdownload guys. Kita tunggu saja.